Selamat sore teman-teman, turun dari komunitas anak kampung. Kali ini turun akan mereview rumah makan Tasuka spesial Mujair Manado, dan di sini ada kita Nels, Kasoni, Rian. Ya, mari turun sama-sama masuk dan mencicipi makanan-makanan dari rumah makan Tasuka. Let's go. Oke, yes. Oke teman-teman, jadi kalau tadi Nels, Sony dan Brian so opening, dorang minta kita untuk ambil alih khususnya untuk wawancara. Nah, jadi hari ini dorang semua so ada di rumah makan Tasuka spesial Mujair Manado. Dorang akan wawancara dengan pemilik. Sebelum terang wawancara, mungkin kenalan dulu Papa. Ya, nama saya kalau jelas Joli Kountur, tapi orang Tobelo panggil kita itu Kojeka. Saya bingung. Saya yang pertama, saya berhenti dari Bimoli, saya menjadi pelaku usaha ikan tuna. Namun karena pada tahun 2014 saat Menteri Susi Pujastuti moratorium, saya beralih di Kopra. Kalau gudang JK yang ada di Lapangan Karyanga itu saya. Gudang JK yang di depan Lapangan Karyanga dulu ada satu gudang, itu saya. Dan karena fluktuasi harga waktu itu, pembelian 9.000 sampai 10.000, dia jatuh sampai 4.000. Saya beralih profesi 2014, jadi pelaku usaha rumah makan. Jadi ikan tuna serta kopra saya berhenti dan beralih 2014 sampai hari ini saya berlaku melakukan usaha yang dunia yang saya dulu cuma penikmat, sekarang sudah pelaku. Itu rumah makan Tasuka. Tasuka dialek orang Manado dan Maluku, Maluku Utara, berarti kita suka. Tidak ada filosofi yang lain. Dan itu rumah makan ini dia sudah beranak menjadi tiga cabang. Ya, pertama di Tobelo 2014, 2015 Manado Air Mandidi, dan 2017 Kao. Puncak Kau, Puncak Lopra, itu namanya sama, Tasuka seperti ya. Model bangunannya sama, tidak ada yang permanen, semua minimalis. Terus semua ada pembulu ini, jadi semua rumah makan Tasuka pembulu ini tetap ada. Terima kasih. Ya. Jenis bambu ini ada ratusan spesies, tapi bambu ini kalau dia cocok dengan pemilik pasti dia akan bertumbuh. Dan khusus untuk dagang bobo bambu yang ini,
bambu punya filosofi. Kenapa saya identik dengan bambu? Karena bambu itu tidak pernah orang bilang kamu hidup cuma seumur bambu. Bahkan kebanyakan kamu hidup cuma kamu baru hidup baru seumur jagung. Bambu itu 4 bulan dia belum tentu dia bertumbuh. Tapi ketika dia bertumbuh, tidaklah orang akan warang lagi. Semakin dipangkas, dia makin bertumbuh. Dan bambu ini tidak bisa, kita belum pernah lihat bambu patah, tapi kalau pecah, ada. So, pernah teman-teman lihat bambu patah, biasanya kalau patah dia terpisah dari induk ya. Tapi bambu pernah kan enggak? Pernah kan enggak? Anak-anak kampung pasti tahu, pipi kobong pasti lihat. Ada enggak? Jadi rumah makan Tasuka ini pola hidup sederhana, resep kampung, resep dapur. Bahasanya bahasa internasional. Adonan-adonan kampung. Dengan dasar bumbu Manado. Jadi di sini rumah makan Tasuka ikan bakar semua banyak, ikan goreng banyak, tapi bedanya di sambal. Dan cara tradisional tidak ada yang fermentasi, baik dia diracikan orang Manado dan Maluku Utara bilang dabu-dabu, semua dipakai lesung ditumbuk dengan halus, tidak ada yang blender dan dimasak secara tradisional. Kalau stok ikan dari Manado? Ya, karena saya berlabel dan sudah mempunyai izin, yaitu CP Siup dan Siki adalah spesial Mujair Manado. Bukan saya tidak pakai karena di Tobelo bukan Mujair, Nila satu spesies Mujair Nila Gurami yang awalnya adalah Mujair. Jadi satu minggu 5-6 kali pengiriman via kapal laut itu sudah bersih. Sesuai dengan SOP-nya pengeksporan kita. Jadi di Jailolo apa? Jailolo dan Ternate. Satu kali Ternate, 4-5 kali Jailolo. Ini harga bagaimana? Saya di sini per paket. Paling murah, satu paket untuk satu orang, Rp40.000. Satu ekor ikan, nasi, kangkung char, sambal mentah, dabu-dabu bakar, baru air mineral gelas, baru pisang crispy, dan buah pepaya. Ya, satu orang. Tapi ada paket untuk banyak orang, yaitu ada paket seperti yang ada di Baliho, satu paket 5 ekor tapi dia berlaku untuk bakar, namanya paket ceria, pace. Dia cuma dapat air mineral, tapi 5 ekor ikan untuk orang 5 makan. Baru ada paket murah meriah, itu 4 ekor ikan bakar dan 4 nutrisari, tidak dapat air mineral. Baru ada paket normal, satu paket 2 ekor 100.000 untuk 2 orang makan. Itu baru ada yang 3 ekor 100.000, ada yang 5 ekor 200.000, itu bakar dan goreng. Tapi ada karena di Tasuka Tobelo Kau Manado sama spesial Mujair Manado, bakar, goreng, bakar ica, dan wok palangga ala Manado. Ya, terus kalau pedasnya bisa di request ya, sebelum makan bilang tempe pedis, pedis Tobelo atau pedis Jawa atau pedis Manado atau Manado Plus. Tapi ternyata bukan cuma orang Manado yang jago makan dabu-dabu. Orang Tobelo juga hebat. Kira itu.
kemungkinan ke depan Pak ada rencana untuk cabang lagi di Malela atau di mana lagi Pak? Mau sih oke, karena ada beberapa kali dari Morotai dengan dari Jailolo, cuman biarlah mereka yang lain akan berkarir dan berkarya. Fokus di tiga ini, sudah cukup dengan faktor usia. Terus wawancara dan sekarang di saat yang semua pasti setara sabar, terus mau makan. Mau buktikan boleh mau ikutin, tidak masalah. Kemungkinan sebelum makan mungkin mau lihat cara pembakaran ikan. Iya, nanti proses sampai ke. Oke, teman-teman, kali ini torang akan melihat, mengikuti cara proses pembuatan ikan bakar di rumah makan Tasuka, sayur, dabu-dabu, dan lain-lain. Oke, let's go. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah ada di dapurnya Tasuka. Nanti kita akan lihat semua proses masak dari bakar ikan sampai bikin dabu-dabu dan juga membuat kangkung canya. Teman-teman, dapurnya bersih, silahkan dilihat langsung. Yang di dapur semua senyum manis manis. Itu namanya pisang crispy. Ini proses bikin pisang crispy. Kalau dabu-dabu bakar kita masak di belangan tanah ini. Oh. Ini harus masak di belangan tanah ini. Ini dabu-dabu bakar namanya. Iya. Nih. Belangan tanah atau di rasik dong bikin. Ini dabu-dabu bakar namanya. Ini dabu-dabu bakar, dorang di sini sudah bikin dari itu satu hari punya. Ya, baru ini pakai ini. Ini. Oh, jadi ditumbuk. Lisung apa bahasa Indonesianya? Bokang apa lesung. Iya, lesung sudah. Lesung orang sini orang bilang lisung. Baru dipakai alunya ini. Tidak ada yang blender. Oh, di sini tidak blender ya. Jadi pakai ini. Dan orang apa anak-anak kerja ini kita kasih ajar jangan sampai bunyi itu bertumbuh kong DP bunyi dapat tahu yang enggak beres. Oh begitu. Ada lagi DP teknik di sini, DP keunikan dari rumah makan ini. Rumah makan Tasuka ada di dabu-dabu. Di dabu-dabu bakar dan dabu-dabu mantap. Dabu-dabu mantap. Beda ya dengan dabu-dabu colo-colo. Iya. Karena kita enggak bayar ya sebelum dabu-dabu. Iya. Ini dabu-dabu bakar ala Tasuka. Itu dabu-dabu mantap ala Tasuka. Ini disediakan tempat cuci tangan dan ini lengkap, teman-teman bisa tidak usah khawatir ya untuk higienisnya, untuk kebersihannya. Itu areal ini bersih sekali, tadi teman-teman sudah lihat di dapur itu bersih sekali, semua dipastikan oleh pemilik untuk memastikan kondisi di dapur itu bersih dan juga di halaman Tasuka. Nah, teman-teman, ini tempat, ini kasir, tempat bayar di sini ada cuci tangan, semua lengkap. Dan ini teman-teman yang cukup menjadi satu pencapaiannya yaitu rumah makan Tasuka mendapatkan sertifikat dari Gubernur Maluku Utara. Itu sertifikat COVID ya. Itu bersih, sehat, safety and environment sustainable. Jadi ini lingkungan yang berkesinambungan. Ternyata ada
ada sertifikatnya juga, dan ini rumah makan Tasuka sudah mendapatkannya dari pemerintah Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara. Ya, siap makan. Nah, teman-teman, sekarang tolong So punya menunya yang lengkap. Ini menu apa kan tadi? Paket ceria bakar. Paket ceria bakar. Paci. Jadi paci bakar. Paci itu ada terdiri dari coba Karyo kasihnya dong. Ikan mujair bakar. Ikan mujair bakar. Ikan mujair bakar. Ada kemanginya, ada ketimun, ada jeruk. Ketimun, ada lemon, jeruk. Terus di nasi. Nasi. Terus pisang crispy. Pisang crispy. Kangkung. Kangkung cak. Sambal mentah dan sambal bakar. Sambal mentah. Dan ini dia. Ini buah yang menjadi pepaya. Andalan dari rumah makan Tasuka. Ada buah pepaya. Dan tidak lupa ada buah pepaya. Pepaya. Mari kita makan. Berdua masing-masing. Mari kita coba daging bakar. Ayo coba daging bakar dulu. Bagaimana rasa pisang crispy? Asin-asin. Iya. Jadi ini apa? Pisang yang terlalu masak, makanya pisang dia bisa mentah. Crispy. Pisang mentah. Terus yang tadi yang dibilang yang unik itu digoreng biar rame-rame tapi dia tara lengket. Dan dia jadi seperti ini. Ini biasanya kalau orang di Tobelo sini kalau makan ikan mujair itu, apalagi di daerah Galela, kalau ikan mujair paling dengan pisang bulu bebek iris kasih tipis, terus ataukah pisang goroho. Nah, ini rasa yang sedikit berbeda. Pisang crispy. Dan ini enak karena dia tore terus dia terang. Dia cuman apa asin-asin. Tara keras. Nah, dia bumbu enak. Ini orang rekomendasikan teman-teman semua dimanapun Anda, terutama Anda-Anda yang mau datang ke Tobelo, mampir di rumah makan Tasuka, salah satu yang menjadi kebanggaan di sini, karena ini rumah makan 8 tahun tetap konsisten dengan lingkungan yang asri, yang sejuk dan enak. Mau menyanyi, ada di siapin Saya suka menyanyi, Tahun sistem Jadi kalau ada acara keluarga, mau bawa keluarga, silakan datang di tempat sini. Rekomendasi sekali. Bagaimana pedisnya sudah membakar? Pas lah. Boleh. Masih... Lidah masih ini. Masih mampu. Masih mampu. Standar-standar asam lambung. Nah, jadi ini yang... Ini, Sony bagaimana? Dabu-dabu boleh? Dabu-dabu. Mantap. Jadi kalau misalnya mau pesan yang fresh, yang pedasnya di atas sini, itu harus dipesan sendiri. Begitu, pencinta pedas, itu direkomendasikan juga ke tempat ini karena bisa pilih levelnya. Level pedasnya bisa dipilih. Level maut itu Manado Plus. Level maut. Terus. Ini orang Galela toh? Orang semua dekat sekali dengan ini apa? Ikan mujair, talaga, ikan nila. Review dulu. Ya kalau woku, kalau nggak pedis nggak sedap. Iya. Ada pedis, ada asam. Sony bilang ini pisang crispy the best. Good. Baru pernah rasa juga? Baru pertama tuh, kita baru pertama. Brian, yang mana? Enak, pas. Kalau kita, sayur kangkung. Sayur kangkung. Enak.
bakar kangkung ada rahasianya. Hanya kita dan pemilik. Pemilik yang tahu. Ada lemon, enak. Iya, di ikan ada lemon. Kalau kurang asam, ramas. Ada yang punya mujair bakar. Mungkin kalau bakar ada banyak DP bumbu-bumbu bumbu pas bakar. Tapi mujair di sini dong bakar cuman paling sederhana saja, cuman lemon dan garam. Lemon dan garam. DP kunci di saat bakar tadi itu jangan terlalu lama supaya dia masih juicy. Orang food vlogger bilang juicy di dalam. Masih apa dia terkiring. Terus ini teman-teman, ini sensasinya akan asik sekali nih karena ini dabu-dabu enak sekali, dabu-dabu. Dabu-dabu colo-colo ini apa dibilang? Dabu-dabu manta. Dabu-dabu manta ini kong kita orang campur dengan dabu-dabu bakar yang tadi. Enak. Di Tasuka juga ada bakar rica, woku balanga, goreng. Goreng, terus apa lagi? Bakar biasa. Bakar biasa kadang-kadang ada juga macam teman-teman rata-rata lalu suka makan baminya bisa request ya. Minyak tak usah taruh banyak kan, tahu bakar kering itu bisa diminta. Jadi sama yang tadi ada bilang kalau mau yang paling pedis ada mana bakar rica, plus ada bakar rica standar, baru ada bakar rica pedis Tobelo, pedis Jawa dan pedis Manado serta Manado plus. Begitu juga dengan woku balanga, semua pakai standar yang sama ya. Harus sesuai dengan peminat, pengunjung, punya kemauan. Karena kalau nggak bilang, saya akan pakai standar. Nah, standar itu untuk orang Tobelo ada yang nggak mampu. Hingga kadang-kadang mereka makan terpaksa karena sudah dipesan. Iya. Keringat paling. Tapi ini untuk ukuran 100 ribu, 5 ekor. 5 ekor. Ikan dengan ukuran yang cukup besar seperti ini itu besar, itu besarnya murah terus enak, itu DP inti ya. Bersih lagi. Bersih. Tambah pisang keren, pisang crispy ini enak. Oke teman-teman, dari tadi kita sudah selesai makan dan kita mau minta terima kasih buat Kak Joli sama Kak Tuti yang sudah mengizinkan orang sini untuk mereview makanan di sini. Dan makanan di sini sekali lagi direkomendasikan teman-teman, enak. Jadi Nils, yang ingin kumpul-kumpul keluarga sama tamang-tamang juga rekomendasikan sini karena ada paket pace. Pasti puas. Dan harganya juga bersahabat. Paket. Paket ceria. Menu paket pace, paket ceria. Kalau yang pasoni itu paket murmer. DP isi paket pace, DP isi 5 ekor mujair bakar, nasi kangkung cah, air gelas tambah pisang crispy itu dengan harga 100 ribu. Kalau ini Pak Sony berapa? Kalau ini yang murah meriah, paket murah meriah ini ada 4 ekor mujair bakar sama 14 nutrisari untuk 4 orang makan. Cocok buat keluarga. Nah, jadi teman-teman datang dan kunjungilah di rumah makan ya. Tasuka Tobelo. Ada juga Tasuka di Kao di Puncak Lopra ya. Kao. Ya.
paket-paket normal. Ini juga paket normal, ini ada paket-paket normal, ada kubalanga, bakar rica. Jadi di sini request bisa bakar rica sesuai level, level pedis yang tamang-tamang inginkan. Ya. Manado Plus. Manado jangan Plus, lupa. Jangan lupa harus bisa keluar. Ada wakubalanga. Boku balanga, bakar rica, goreng, paket apa? Bakar biasa dan bakar kering. Terserah kalau teman-teman yang tidak bisa makan minyak banyak-banyak, boleh bisa dibakar kering. Bakar kering. Untuk semua orang yang datang ke Belo, ke Tasuka ya, asri, tempatnya bersih, dapurnya bersih, sejuk, sejuk, dapat sertifikat COVID, dan tidak lama lagi, dan sertifikat halal juga. On the way. Okay. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya. Dadah. Oke. Okay.